Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, so ramai yang tanya macam mana nak ke lokasi Tabib Adam ni. Okay, just type je Klinik Kesihatan Masjid Tanah. Okay, so depan saya ni adalah Klinik Kesihatan Masjid Tanah. Kita boleh nampak. Dan sebelah depan Klinik Masjid Tanah adalah Petron. Okay, rumah kita ni adalah betul-betul bersebelahan dengan Petron Masjid Tanah. Nampak tak luar ada lorong kecil ni? Okay, kalau kita tengok ke kanan sikit. Okay, kita pusing. Alright, so dekat kanan ni, okay, ada rumah warna kuning. Betul-betul sebelah Petron Masjid Tanah. Okay, masuk saja lorong ni, kita akan nampak satu banner lah. Okay, Tabib Adam punya ni herbs dia lah. Okay, so setiap pelanggan ataupun setiap pesakit wajib parking dekat luar sahaja dekat sini Okay, dekat luar pagar saja. Sebab dekat dalam rumah hanya untuk pekerja dan keluarga saja. Okay, so dekat sini, okay, kita pause kejap. Kita tengok sebelah kanan ni. Okay, sebelah kanan ni adalah tempat menunggu pesakit lah. Okay, so kita akan tunggu nombor giliran semua dekat sini sampai nombor dipanggil. Okay, so sebelah kiri saya pula ni, ni merupakan bengkel ataupun tempat kita buat rawatan. So setiap yang dah complete 2 dos boleh buat rawatan dekat dalam lah. Tapi yang mana mereka yang belum complete 2 dos, mungkin baru 1 dos, jadi kita memang tak bagi masuk dalam, kena duduk kat luar. Kita akan ikut SOP lah. So bagi mereka yang masih baru, okay, so masa kita untuk merawat adalah daripada pukul 9 pagi sehingga 5 petang sahaja. Lepas tu kita dah tak terima dah mana-mana pesakit. Sebab apa? Sebab kita pun ada waktu bekerja kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama apa cik? Ya? Nama-nama? Zainab. Zainab. Dari mana cik? Dari Terusan. Pilah lah. Pilah. Apa masalah sini? Saya sekarang ni, pendengaran saya ni, dia kena secara tiba-tiba. Tiba-tiba. Lagi 2 hari nak puasa, tahun ni hari tu. Dia datang satu, macam satu benda tau. Datang dia tepuk kat sini. Bila dia tepuk tu, saya pening. Saya keluar tengok anak saya tengah salat. Tapi saya tak tunggu anak saya siap. Saya panggil dia, tolong mak, tolong. Terus kaki saya tak boleh nak berdiri. Jatuh. Macam krim lah. Kaki. Macam krim kaki lah. Macam krim. Dia bukan krim, dia lemah. Lemah. Dia tak boleh bijak. Lepas tu saya pergi, dia anak saya buat saya pergi doktor lah. Sana duduk seminggu lah. Seminggu. Dia hantar saya ke klinik sana. Cek. Tapi masih tak boleh. Tak boleh. Saya, lepas tu saya cari tempat ni. Merata-rata saya terekor tak dapat. Ya Allah, macam tu. Tapi Allah tak lah tengah apa ya kan. Tak macam mana pakai telefon adik saya. Adik saya pun kan nanti berubat. Dia kata, cuba pakailah. Dah cuba dapat. Alhamdulillah. Memang syukur lah dapat kan. Saya tengok hari-hari ni benda tu. Apa dia punya macam-macam. Saya nak sangat pergi. Tanya dengan adik saya, jomlah hantar aku. Aku tak boleh bawa ni. Aku nak pergi juga macam mana pun. Saya dah pergi hospital. Saya dah pergi klinik. Saya dah pergi orang biar. Adalah kan. Okay, kalau tempat lain tu, apa dia orang kata? Dia tak cakap apa-apa. Cuma dia kata saya ada kerja manis. Dia kata just turunkan dia kerja manis tu. Tapi memang kerja manis saya susah nak gerak. Dia kalau saya check kan, dia tak gerak awal lah. Maksudnya kalau dia 20 kata kan, besok pagi habis dia 19, 18 dia tak nak. Turun lagi tak. Tapi baru-baru ni saya ada makan 1-4 lah di hospital kan. Dia ada turun sikit. Macam pagi tadi saya cek 12.8. Dulu tak pernah jangka tempat tu. 12 tu tak pernah dapat. Kadang-kadang saya sampai tak makan kan. Ya Allah. Pantang-pantang ni pun. Tapi dia masih sikit kat situ. Sekarang ni saya bimbang. Sekarang saya sebelah ni kan. Sini pun kadang-kadang dia ada. Ada juga. Dia dah nak. Nak timbul balik. Ya. Kadang kalau orang cakap saya susah lah. Telefon berdering di situ. Saya cari di sana. Dia dah tak balance. Itu okay. Yang saya datang nak berubat lah kan. Ada tak mimpi bukan-bukan ke? Mimpi alhamdulillah saya bertahun-tahun tak pernah mimpi. Saya tak pernah mimpi. Ada tak tidur tersentak, terperanjat ke? Tak ada. Dulu ada juga sekali tapi sekarang tak ada. Terperanjat ke, terkejut ke, tak ada. Okey, tak apa. Kalau macam tu saya scan dulu boleh eh? Boleh, sama. Boleh. Apa salahnya? Okay. Saya sekian ada dua masalah. Yang pertama, saka pada keturunan. Yang kedua, gangguan lah. 70% sakit manusia gangguan syaitan. Benda-benda ni pun ada juga. Yang mengganggu kita pun ada. Itulah yang tinggi kita, itulah mengganggu kita lah. Gangguan-gangguan lah. Dan sama, saka pada keturunan pun ada juga. Saka pada keturunan ni, papalah pada tok moyang kita mesti ada perjanjian. Jaga anak cucu cicit. Berbeda inilah saka pada keturunan.
Kat sini saka mahalnya 250. Saya tahu tu. Saya tengok selalu tengok. Plus 300 lah macam mana. Okeylah. Saya nak insya-Allah. Okey, tak apa. Kalau macam tu, saya buat air tawar dulu boleh eh? Ya. Air tawar dulu. Ah, okey okey. Okey okey okey. Sebab saya tengok dah berbulan-bulan. Allah. Allah. Okey. Ni herba jangan adap. Kalau ada kecil manis ke, darah tinggi ke, apa-apa penyakit lagi, stroke, bilisis, gout, boleh disembuhkan. Lagi ujung rambut, ujung kaki, apa-apa yang kita ada penyakit, boleh disembuhkan lah. So, kalau gelap macam biasa, kalau air panas suam, ataupun... Itu adik saya. Adik ipar saya. Okay. Masuk. Ataupun botol macam ni kan 250 ml. Dia tak sikit je. Oh, sikit je. Separuh je. Ya, bantu air. Ini lagi bagus minum air papan dan suam tu. Tu lagi bagus lah. Kalau kita amalkan pagi dan malam, badan kita lagi ringan. Adik saya ni pun nak tengok ni. InsyaAllah. Sikit aja ya. Ah, sikit je. Selawat 3 kali, niat nak sembuh patut minum. Benar sekali. Ya, apa? Selawat 3 kali, niat nak sembuh patut minum. Ha, okey. Boleh habis ke? Lebih baik habiskan. Minum rasa apa? Ya? Minum rasa apa? Rasanya biasa kan? Biasa je. Ayah apa jangkau adam ni dia merasa biasalah. Semua penyakit boleh disembuhkan insya-Allah. Alhamdulillah. Insya-Allah. Eh? Okey, tangan masih ni. Ikhlan hati nak buang saka dan sama ikhlan hati nak buang benda yang tak elok lah. Nak buang benda yang semua lagi dalam hati Allah, 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 Allah. Thank you.
Pegang boleh ya? Ya. Syamalah. Sikit eh? Ya. Ya. Keluarkan.
Telinga rasa apa? Oh, ringan sikit. Dia punya dengung tu tak ada. Kan? Alhamdulillah. Tapi sebelah ni kan, masa tiup tu, sikit dia anginnya sini banyak. Ya. Yeah. Telinga rasa apa? Kepala rasa apa? Ringan? Ada rasa ringan. Alhamdulillah. Yang dengung-dengung tu tak ada. Tak ada kan? Ringan tak sebelah ni kanan? Ya. Dengar tak ni? Ah, dengar tapi alhamdulillah. Tak terang sangat. Tak sangat kan? Ha. Dah boleh dengar. Lebih dari biasa lah. Biasa kan? Alhamdulillah. Thank you.
Dekat dekat Allah Allah. Allah. Lawan dia, lawan dia. Dekat sampah. Dengar tak? Jelas. Jelas. Alhamdulillah. Boleh dengar. Tangan rasa apa tangan? Rasa biasa je tak rasa. Kaki rasa apa? Rasa lengan. Lengan? Alhamdulillah. Semelayang macam mana? Lengan. Okey. Tahu sini. Kepala rasa apa sekarang? Lengan sangat. Lengan sangat-sangat kan? Bahu rasa apa? Rasa bahu ni ada sikit dah macam tak sangat lengan. Pegang boleh eh? Boleh. Sekejap nanti Allah. Okey. Rasa apa? Dia macam longgar. Longgar. Tak ketat. Rasa apa? Saya punya pinggang ni, ada rasa macam apa eh. Nak cakap sakit sangat taklah, tapi dia macam berat. Sekarang berat lagi ya? Di sikit dah sebelah sikit. Sebelah kiri. Ni ya? Pegang boleh ya? Boleh. Ya kan? InsyaAllah. Zikir nanti Allah. Thank you.
kan? Lega kan? Tapi sekarang alhamdulillah kan. Benda tu lah gangguan yang kita tak lampak lah. Dan sama gangguan ni mengganggu kita pun ada juga. Dan sama saka pada keturunan lah. Sama-sama saka pada keturunan ni dia ada dia menggangguan saraf kita lah. Tu kita cepat-cepat berat, sakit-sakit belakang lagi dekat pinggang kita. Benda tu lah, itulah saka pada keturunan. Sini tak ada sini atau sini. Ya betul. Itulah saka pada keturunan lah. InsyaAllah kita tak apa. Tengok sini eh. Jangan tak lola. Ni sekarang ni Asyik nak bagi apa komen kat penonton? Tak pandai nak cakap komen tu, tapi saya memang rasa ni lah, suka lah kan. Saya pun dah lama dah cari tempat ni. Daripada bulan puasa ni tu, dapat alamnya hari saya sampai. Alhamdulillah. Saya rasa lega, tenang, lapang kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasa siapa yang ada rasa apa? Ada sakit-sakit sakit. InsyaAllah. Cubalah. Cuba datang insyaAllah. Betul. Kan. Saya pun harap kau itu. Ya betul. InsyaAllah. Sebab saya ni memang ganggu betul lah kita. Kadang kalau kita nak. Yelah kadang-kadang kita tak selesa kan. Memang tak selesa. Pandang-pandang pun. Tapi selalunya pagi lah dia sakit-sakit. Kali dia keras juga ni. Allah. Tapi tadi masa tiup angin ni sini angin rasa besar. Dia rasa kecil. Dia kecil. Tapi angin dia rasa panas. Panas eh? InsyaAllah kita apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para penonton, sesiapa sakit seperti macam Masik ni, sakit telinga ke apa-apa benda kat dari dekat pinggang kan, kita cuba lagi tiada dekat sini. Tapi tiada dekat pusat rawatan Tabib Adam. Okay, dengan izin Allah kong fi akun. Jangan lupa like, subscribe, tekan lonceng, ting-ting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kong fi akun.